kita ngapain ke Korea, aku mau, kan biasa pandemi udah lama gak ketemu Ayang ya, aku akan judulnya mencari Ayang gitu, mencari Ayang. Annyeonghaseyo, Kim Taeyong. Golf, let's go play golf. Udah aku bilang tadi. Okay. So I'll see you tomorrow, 7 a.m. Okay, perfect. Bye. Karena aku sebagai ada yang sebagai Luna, seorang selebriti, ada Luna Army yang agak gila. Fangirl ya. Fangirling. Langsung ya. Lagi mau ke airport tapi mampir studio lihat foto shoot sama bikin video, tapi kenapa rambut gue yang di harus on kita mau pergi ya Allah. Begitu nyampe langsung wow gitu kan, padahal cuma mau tidur loh di pesawat loh. Gue bilang cuma keringin aja, jangan on, tapi harus on. Harus tuh kak, memang Rangus Widi. Iya dong, harus on dong kak, harus on ya. Makan YouTube dulu, Kak. Jadi ada peace di sini, INTM, Jen. Next up model. Sama, Kak. Terus juga ada dari Cianjur, Surabaya. Ada Kimberly dari Jakarta. Mau makan apa? Jadi bingung. Dari apa? Dari mana? Jakarta? Dari Jakarta. Kamu keren sekali sih. Lucu. Kerjanya apa? Aku creative agency, sama sekarang suka ngambil job fashion stylist or art director. Creative agency itu agency apa? Agency ngurusin kayak social media, digital activation, terus marketing strategy. Oh ya? Yeah. Kebetulan company aku satu lagi nyari kreatif tuh. Oh ya? Lah, pas nih. Pas banget. Lah, pas dong. Kok gue jadi ngebajak orang? Company apa kan? Kalau TSD-nya mereka mau. Oh, boleh collab aja kan? Kan pas nanti mereka baru datang. Aku DM kamu deh, kasih boleh, ini boleh nomorku ya. Oke. Okay, jadi emang kalau ada teman-teman kreatif, karena sebenarnya kita punya TS Media tuh lumayan agak hybrid sekarang. Oh, iya. Jadi kadang-kadang banyak brand yang datang ke kita tuh pengen sekali dibikinin campaign. Jadi kita perlu kreatif yang untuk strategi, terus juga komunikasinya apa sama macam gitu. Pas banget sih kak, emang kita ngurusin untuk kayak activation campaign. Kadang mungkin cuma jangka waktu paling sebulan dua bulan biasanya kan. Terus udahan. Ada yang jangka panjang mungkin 6 bulan. Iya iya. Benar. Iya gitu. Pas banget kak. Pas. Nanti aku ini kamu. Oke. Sip. Siapa tahu bisa make something ya yang menarik. Iya dong. Harus dong. Ini namanya sambil nyelam minum air. Nanti warna yang berikutnya mau ada pink shopping. Apa tuh? Oh, untuk lip color. Ada sih sampelnya udah di gue. Lip crayon ini kak. Iya. Apa yang baru? Inovasi apa? Kan kalau gue tuh lebih kepada kayak fungsi hari-hari rakyat ya, bukan mua-mua seperti Anda. Tadi Wina nanya apa yang belum ya? Blush palette kali ya, pasti buat everyday orang males gitu. Iya. Ini kan kita konsepnya tuh simple, better self-care. Jadi harus yang bisa diaplikasi. Oh, face palette enggak? Yang kayak itu kali ya, kemarin si siapa namanya? Lokal. Charlotte Tilbury. Dia kan bikin yang satu pack yang isi 3 gitu kan. Ada highlighter, ada lip yang bisa dipakai lip cheek gitu. Kayaknya oke deh. Buat hari-hari lah ya. Dan warnanya juga ini kan warna kami lah yang.
boleh. Buat sampai besok gitu. Oke. Okay. Ya. Sip. Oke. Okay. Okay, kak. Oke. Oh, mau terbang. Oh, biar besok. Sip. Sip. Thank you. Dikit ya. Sip. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, beginilah. I look like this when I'm traveling. One please. Party kali ya nih di pesawat. Kembali kok. Hey, welcome back. Oh ini ada yang baru. Itu yang kacak-kacakan itu. Kacak-kacakan. Iya warnanya itu. Tadi belum gua hapus NFT-an. NFT masih jeng. Masih ini. Udah enggak usah mulai dah cantik. Saya flight ya, Bunda. See you. Hello. Sekarang kita udah di bandara. Woohoo. Setelah berapa tahun kita enggak ke Korea, akhirnya kita berangkat lagi ke Korea. Gila panas banget. Terus tadi sempat drama sebelum check-in. Kenapa ya enggak tadi enggak di-take aja drama itu? Drama hampir gue disuruh karantina 7 hari. Disuruh tanda tangan karantina 7 hari. Tapi gue agak deg-degan nih nyampe sana. Gimana ya? Dibilang vaksinnya harus 3 kali ada booster. Padahal aku udah vaksin 4 kali. Terus aku bilang, ini kalau saya vaksin lagi jadi 5 kali. Yang ada nanti saya ini mabok vaksin 5 kali. Orang minimal 3 kali kok, 3 kali. Terus itu akhirnya tadi ada orang Korea yang kerja di airlinesnya lah gitu. Dia bilang kalau 2 kali kemungkinan harus karantina gitu. Ya kalau karantina saya pulang aja. Terus dia kasih lihat ini ada apa namanya tamu yang kita pulangin. Terus aku bilang tapi saya udah 4 kali. Oh sudah 4 kali. Ya tidak apa-apa dong kalau 4 kali lebih. Yang penting 3 kali minimal. Sudah 4 kali. Nanti saya mabok vaksin saya kalau banyak-banyak. Boleh, boleh. Gitu. Hampir aja. Mau ngapain ke Korea, Kak? Kita ngapain ke Korea. Aku mau, kan biasa pandemi udah lama gak ketemu Ayang ya. Aku akan judulnya mencari Ayang gitu, mencari Ayang. Mencari Namjoonnya. Tapi ya, ada kerjaan sih. Tapi kita cari yuk, kita hunting yuk tempat-tempat lokasi di mana Namjoon berada atau para member BTS yang lain. Obses ya, dipikirkan ntar kalau gue ketemu beneran sama mereka dibilang gue psycho kali. Enggak lah, kan seru-seruan aja ya. Oke, love. Ikutin perjalanan kita ke Korea. So, LM goes to Korea. So, we'll be right back.
udah tamu. Jarang ya kelihatan sekarang ya. Udah jalan jarang ke airport. Kita nyampe di Korea setelah 3 tahun enggak ke sini dan dijemput sama Ben I Emerald. Let's go. Thank you. Di luar negeri selalu pakai BNI. Sebelum jadi BA udah pakai BNI karena memang is good, is the best. Asik. Lapangan golf, ketepan si itu kan, bukan ketepan apa ketepan namanya Pak siapa? Pak Sojun. Pak Sojun. Yang mana sih sekarang Pak Sojun atau? Kan kalau Pak Sojun teman main golf. Oh, teman main golf. Kayaknya V juga lagi suka golf ya. Ntar aku telepon dulu. Annyeonghaseyo. Kim Taeyong. Golf. Let's go play golf. Udah bilang tadi. Okay. So I'll see you tomorrow 7 a.m. Okay, perfect. Yeah. Bye. Udah mulai halu. Ini kan aku tahu apartemennya dia nih. Tuh. Ini apartemennya dia emang? Yongsan District. Oh, Yongsan District ini kantornya mereka hype. Oh gitu. Itu hype. Oh ini hype. Kok kayak daerah perumahan? Ini apartemennya atau itunya dia ya? Apa namanya? Ini dibilang dia rumah, ini rumahnya. Enggak sih. Atau enggak ini yang rumahnya dia. Aku yakin 100%. Kalau ini mungkin asramanya mereka ya. Nah, ketemu sih kita gedor beneran. Satu-satu kita gedorin. Waduh, ini nih. Coba lihat. Nah, kali ini mungkin rumahnya. Itu yakin rumahnya sih. Gila ya. Ini stalker. Kita mau stalking terus udah gitu disiarin di YouTube. Itu kan gila ya. Enggak guys, jangan ikutin ya. Kan kita enggak ganggu ya, kalaupun mau kenalan properly lah gitu. Kan aku sebagai ada yang sebagai Luna, seorang selebriti ada Luna Army yang agak gila. Fan girl ya. Fan girling. Langsung ya. Terus cari-cari apartemennya dia. Terus kita datengin semua teman-temannya dia. Dia lagi liburan mulu ya. Bukannya mereka memang lagi istirahat habis konser. Iya. Tapi kayak si RM jalan mulu. Makanya kan janji main golf, lagi liburan. Iya. Tapi RM gak main golf. Iya, sama V kan. Sama V ya, masih janji main golf. Tapi lumayan sih, udah lama gak? Sebenarnya ya, kan ke Korea kan gak terlalu lama ya. Cuma hampir 7 jam lah. Jadi nanggung-nanggung tidurnya ya. Jadi lagi pules, masih bangun. Kayak pegel, aduh. Nih leher, gua punya solusinya. Ada di sini. Nah, ini dia nih. Oh, so good. Tapi emang enak sih ini. Buat pegel-pegel kalau traveling tuh paling pas deh. Terus udah gitu bisa kerokan juga. Jangan deh, nanti merah lagi. Itu yang itu panas sih kak? Yang ini enggak. Enggak itu. Justru yang baru enak nih. Oh, si citrus ini. Jadi dia seger aja yang terus yang merah panas, Mak. Kamer demen yang merah. Aku seneng yang ini.